dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 dari Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta sebanyak 50 dus alat konservator oksigen tiba di Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bantuan alat konservator oksigen ini merupakan bantuan dari Panglima TNI untuk sejumlah rumah sakit yang berada di Sumatera Barat yang saat ini mengalami kritis ketersediaan oksigen pasca meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Sejumlah personil TNI Angkatan Udara, Lanut Sutan Syahrir Padang, menurunkan bantuan konservator oksigen dari pesawat Hercules C-130 di Bandara Internasional Minangkabau. Bantuan alat konservator oksigen ini langsung diterima oleh Gubernur Sumatera Barat, BPBD, dan Dinas Kesehatan untuk segera disalurkan ke sejumlah rumah sakit di Kota Padang dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Terima kasih kepada Bapak Panglima TNI atas bantuan yang diberikan pada hari ini, yaitu oksigen konsentrator sebanyak 50 buah unit yang insya Allah besok ya akan kita distribusikan ya, bersama dengan jajaran TNI di Sumatera Barat. Kota ya yang level 4 sekarang tinggal satu, itu Kota Padang. Berarti memang Kota Padang sekarang yang berat. Tapi walaupun demikian, alat ini juga perlu kita distribusikan ke kabupaten kota untuk antisipasi ketika ada warga yang barangkali mungkin butuh pertolongan cepat, maka bisa menggunakan alat ini. Siap, terima kasih Pak. Pada hari ini kita menerima bantuan sebanyak 50 alat oksigen konsentrator dari Panglima TNI, ditambah 5 dus aksesorisnya, ada pendukungnya, sebenarnya seberat 2 ton yang akan didistribusikan untuk Sumatera Barat. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak pada Panglima TNI yang sudah mengirimkan peralatan ini yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Sumatera Barat pada saat ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.